Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurah limpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan melaksanakan sholat duhur bersama di masjid yang kita cintai. Dan semoga selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, izinkan saya pada kesempatan yang singkat ini melanjutkan tema yang lalu, yaitu hak khiyar dalam jual beli. Hak khiyar itu adalah hak untuk membatalkan atau hak untuk meneruskan jual beli ketika sudah terjadi akad jual beli. Yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan terhadap sebuah jual beli pada saat sudah terjadinya akad jual beli. Tersebut dengan hak khiyar. Bulan yang lalu kita sudah pelajari rukun dan syarat dari jual beli, di mana rukun jual beli itu adalah yang pertama ada penjualnya. Jadi kalau penjualnya enggak ada berarti rukun jual belinya enggak terpenuhi. Yang kedua ada pembelinya. Yang ketiga ada benda yang diperjualbelikan. Jadi kalau bendanya enggak ada, kalau ada pembeli, ada penjual, itu juga tidak sah jual belinya. Karena dalam Islam itu kalau satu ibadah itu ada rukun dan syaratnya. Yang pertama ada penjualnya, yang kedua ada pembelinya, yang ketiga adalah ada objeknya, apa yang diperjualbelikan, bendanya apa, harganya berapa dan bisa diserahkan di mana tempatnya. Dan yang keempat adalah ada sigotnya, akadnya, serah terimanya, itu ada. Dan yang kelima baru ada saling ridho. Karena Allah mengatakan janganlah kamu memakan saling memakan harta di antara kamu kecuali melalui perniagaan yang saling ridho di antara kalian. Tapi saling ridho itu bukan satu-satunya syarat. Ya, bukan. Harus terpenuhi syarat yang lain baru saling ridho. Itu rukun jual beli. Sering kita dalam jual beli mempersyaratkan sesuatu. Makanya syarat itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan syarat yang sahih, ada syarat yang fasad. Syarat yang sahih itu adalah syarat yang diperbolehkan dalam jual beli. Contohnya kita pengen beli rumah, tolong dicat dulu ya, nanti boleh syarat. Kita pengen beli mobil, tolong ganti oli dulu ya, saya terima, tinggal bagus, tinggal pakai, tinggal gas, boleh seperti itu. Artinya ada persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pembeli dan disetujui oleh penjual. Itu namanya syarat sahih dalam jual beli. Yang kedua ada syarat fasad. Syarat fasad itulah syarat yang merusak sifatnya. Syarat fasad itu terbagi dua. Ada yang syarat rusak yang sifatnya merusak, ada yang tidak merusak. Contoh syarat fasad yang tidak merusak, yang merusak itu apa? Kita pengen beli mobil tapi enggak boleh dilihat. Yang penting cari dulu, bercoba. Itu gak boleh. Dalam Islam gak boleh. Harus boleh kita lihat, boleh kita coba dulu. Kalau misalkan ternyata kita pengen beli mobil, coba, saya coba boleh gak? Oh gak boleh. Jadi dulu, bayar dulu baru boleh coba. Itu gak bisa, gak boleh. Itu syarat yang tidak boleh. Itu syarat yang merusak. Itu jual beli tidak sah. Sama juga kita beli rumah misalkan.
rumahnya di mana? Rumahnya ada di di Cilenyi misalkan, di mana? Nanti dikasih tahu deh setelah dibeli. Enggak bisa. Artinya apa? Objeknya tidak bisa kita ketahui sebelum terjadi akad jual beli, juga tidak boleh. Syaratnya itulah terpenuhi, kita lihat dulu. Dan yang kedua, ada syarat yang tidak merusak. Syarat rusak tapi tidak merusak, artinya boleh kita abaikan. Contohnya apa? Kita beli mobil, ini belinya murah nih, tapi oleh penjual memberikan syarat, gak boleh dijual lagi ya kepada orang lain, nanti akan saya beli lagi. Nah itu gak boleh. Mobilnya boleh kita beli dan sah jual belinya, syaratnya boleh kita abaikan. Kenapa syaratnya boleh kita abaikan? Karena esensinya jual beli itu adalah menyerahkan kepemilikan. Kalau sudah kita beli, ya terserah kita mau diapakan. Kan diperjanjikan, nah tidak boleh. 1000 persyaratan yang disepakati antar kalian kata Rasul, batal demi hukum kalau bertentangan dengan syariat. Jadi perjanjian itu gak bisa dengan sebagai alasan, gak bisa. Kalau perjanjian bertentangan dengan syariat, batal dengan sendirinya. Kemarin kan waktu saya jual itu kan dijanjikan, gak boleh dijual lagi. Gak boleh, perjanjian itu gak boleh. Kenapa gak boleh perjanjian gak boleh dijual lagi? Karena kan membeli, menjual itu artinya apa? Menyerahkan kepemilikan. Artinya apa? Terserah kepada yang beli. Mau dijual, mau diapakan, terserah dia. Jadi gak boleh kita batasi, tidak boleh jual lagi. Itu contoh syarat fasad yang sifatnya tidak merusak. Artinya apa? Boleh kita abaikan persyaratan itu. Nah itu yang kita bahas bulan lalu. Ya, bulan lalu. Sekarang kita teruskan dengan hak khiyar. Hak khiyar itu adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan sebuah jual beli. Itulah Maha Suci Allah yang mengatur sedemikian rupa. Jual beli aja diatur sedemikian rupa. Yang pertama, hak khiyar itu disebut dengan khiyar majlis. Artinya apa? Hak untuk meneruskan atau membatalkan sebuah jual beli selama kita berada pada majlis yang sama. Saya jual HP kepada Pak Kiai dari DKM tadi. Kemudian saya beli HP-nya, saya bayar. Kita masih ngobrol-ngobrol, masih berada pada majlis yang sama. Eh gak jadi deh misalkan, itu boleh. Pak ini ngotong, gak bisa, dan sudah dibayar. Enggak, dalam Islam itu dibolehkan. Namanya apa? Khiyar majlis. Selama kita berada pada majlis yang selama, boleh dibatalkan jual beli itu. Namanya khiyar majlis. Hanya saja majlis itu berkembang sekarang ini. Dengan perdagangan modern sekarang itu berkembang majlisnya. Tapi rukun dan syaratnya sama. Apa majlisnya? Bisa offline seperti ini kita satu majlis. Bisa juga kita beli itu kan lewat WA. Selama kita masih berada online dalam waktu yang sama itu masih berlaku sebuah majlis. Kalau kita belinya via telepon, selama kita telepon belum terputus, itu namanya satu majlis. Boleh dan berlaku hak khiyar majlis di sana. Jadi perkataan majlisnya itu yang berubah maknanya. Tapi kalau rukun syaratnya gak berubah sejak dulu. Sering saya contohkan bahwa sejak zaman Rasul sampai sekarang itu gak berubah rukun dan syarat, gak berubah. Contoh apa? Syarat nikah, rukun nikah. Ada mempelai pria, ada mempelai wanita, ada mahar, ada wali. Datang dua-duanya laki-laki, bisa nikah gak? Gak bisa, karena rukunnya tidak terpenuhi. Datang dua-duanya wanita, boleh nikah kan gak? Ya gak bisa, karena rukun tidak terpenuhi. Makanya sampai kapanpun LGBT tidak akan bisa dinikahkan dalam Islam. Karena rukun tidak akan pernah bisa tercapai. Baik, itu yang pertama. Hak khiyar, khiyar majlis. Kita punya kesempatan membatalkan jual beli itu selama kita berada pada majlis yang sama. Baik itu majlisnya offline, atau majlisnya lewat WA, majlis lewat telepon, atau lewat email. Selama kita berada pada durasi yang sama di sana itu, kita boleh membatalkan jual beli tersebut. Memang kata Umar bin Khattab yang terkenal itu apa? Jangan masuki pasarku kalau tidak ngerti ilmu fikih muamalah. Di teks lain Umar mengatakan, Ali juga mengatakan, barang siapa yang tidak paham fikih muamalah, beri dia masuk pasar, maka dia akan terjebak dengan riba, riba dan riba lagi. Jadi kalau sekarang kalau kita tes orang masuk pasar gede bagi itu dengan tes fikih dulu gimana? Kayaknya cuma 1-2 yang lolos barangkali ya. Nah, tapi bagaimana kita belajar, sama-sama kita belajar. Baik, yang pertama tadi lah khiyar majlis.
kita boleh membatalkan jual beli atau meneruskan jual beli selama kita berada pada majelis yang sama. Yang kedua, ada yang disebut dengan khiyar syarat. Kita boleh meneruskan atau membatalkan jual beli jika ada syarat yang tidak terpenuhi. Misalkan saya pengen jual mobil. Sekarang tanggal 8 September. Pajaknya habis 20 September. Saya bilang gini, ya deh, untuk pajak tahun ini biar saya bayar. Mobil sudah saya jual, uang sudah terima. Pas tanggal 20, gak jadi pajak saya bayar. Maka pembeli punya hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Karena ada apa? Ada syarat tidak sepenuhnya. Disebut dengan khiyar syarat. Ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh si penjualnya. Itu disebut dengan khiyar syarat. Boleh dibatalkan? Boleh. Itu disebut dengan khiyar syarat. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan khiyar aib atau khiyar cacat. Itu adalah pembeli boleh membatalkan atau meneruskan jual belinya ketika ditemukan ada cacatnya atau ada aibnya. Misalkan kita beli rumah, pas kita pakai per 2 hari bocor, pas kita naik ke genteng ternyata kasur-kasur itu udah apuk semua, misal gitu kan. Pada saat, pada dia nggak tahu, misal gitu kan, kita beli nggak tahu dan penjual juga tidak tahu. Nah itu juga merupakan aib, cacat yang ada pada barang. Itu boleh kita batalkan. Atau yang paling gampang, mobil misalkan. Kita jual mobil, tiba-tiba 2 hari kita pakai harus turun mesin. Harusnya gak mungkin terjadi itu kan, mungkin terjadi. Masa 2 hari kita pakai harus turun mesin. Ada cacatnya, ada aibnya ketemu. Itu juga sama. Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Itu disebut dengan khiyar cacat atau khiyar aib. Nah, 3 macam itu terjadi kasus dibolehkannya membatalkan atau meneruskan jual beli. Pertama, khiyar majlis. Selama kita berada pada majlis selama, boleh kita membatalkan. Yang kedua, khiyar syarat. Kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, maka pembeli boleh meneruskan atau boleh membatalkan jual beli tersebut. Yang ketiga, ada khiyar syarat atau khiyar cacat. Jika ditemukan cacatnya, pembeli boleh meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Dan yang terakhir, ada disebut dengan iqalah. Iqalah itu apa? Tidak berhubungan dengan 3 hak khiyar tadi itu. Tapi penjual menerima pengembalian orang yang membeli karena nyesal membeli. Nah, itulah maksudnya Allah ya, sampai itu diatur. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menerima iqalah, maka akan diampuni dosanya di hari kiamat. Itulah pedagang yang akan masuk surga itu. Misalkan saya beli HP dari Pak K tadi, Pak DKM, 10 juta. Sampai di rumah saya mikir-mikir, duh HP ini 10 juta kayaknya, kayak masih mending saya belikan buat yang lain deh. Beli beras sudah berapa misalnya gitu kan. Nyesel saya belinya nih, nyesel. Dapat lagi Pak DKM, saya balik lagi HP-nya, gak jadi beli HP. Kenapa? Nyesel belinya. Begitu dia menerima pengembalian tersebut, maka Pak DKM akan diampuni dosa-dosanya pada hari kiamat. Kata Rasul seperti itu. Orang yang menerima iqalah akan diampuni dosa-dosanya pada hari kiamat nanti. Jadi nyesal orang beli itu, maka penjual akan dikasih ganjaran oleh Allah dengan mengampuni dosa-dosanya pada hari kiamat jika dia menerima pengembalian kalau saudaranya menyesal membeli barang dari dia. Jadi yang tiga tadi adalah pertama khiyar majlis, yang kedua adalah khiyar syarat, yang ketiga adalah khiyar aib, dan keempat yang tidak ada hubungan dengan khiyar tadi. Tapi orang nyesal aja belinya. Aduh nyesal belinya. Misal saya sudah beli rumah. Aduh nyesal di rumah. Mending beli mobil daripada beli rumah misalkan. Saya kembalikan lagi. Nah, orang yang menerima pengambilan tersebut disebut dengan orang yang menerima iqalah dan akan diampuni dosa-dosanya. Cuman kita juga harus hubungan dengan konteks kekinian sekarang ini. Ya. Contoh. Tapi konteks kekinian jangan terlalu banyak tafsirnya. Contoh, kita beli rumah. Kita nyesal beli rumahnya. Padahal waktu jual beli kan terjadi pajak tuh. Penjual juga kena pajak kan? Nah, kalau kita diminta mengganti pajak yang dikeluarkan ya sah-sah saja gitu ya. Bukan berarti semuanya plus-plus gitu, enggak mungkin juga kan. Berarti ada pihak yang dirugikan, namanya dolim juga kalau seperti itu. Coba kita perhatikan praktek yang ada sekarang. Dengan 3 hak khiyar tadi itu. Ini contohnya dulu ya. Sekarang mungkin enggak lagi ya. Bapak Ibu pernah lihat enggak di struk pembelian?
barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan dengan alasan apapun. Pernah lihat nggak itu? Dulu ya, Pak. Saya nggak bilang sekarang. Sekarang nggak tahu saya. Masih ada tuh Pak. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan dengan alasan apapun. Dolim itu Pak. Kenapa? Kan ada tadi hak khiyar tiga macam tadi kan? Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Boleh kita membatalkan jual beli itu pun. Bukan di sini ya, di tempat lain mungkin. Bukan di sini kejadiannya. Dulu itu dulu. Bukan di Ajabar gitu, luar mungkin. Yang kedua, coba lihat dalam prakteknya. Suka baca enggak tulisan begini? Uang yang sudah distorkan tidak bisa dikembalikan dengan alasan apapun. Nah, enggak baca tulisan begitu. Itu juga dolim, Pak. Masa orang tidak beri hak sama sekali kan? Coba sekarang, bukan sekarang, dulu. Bukan di sini lagi kejadiannya. Dia mau sekolah di perguruan tinggi A. Berdapat. Pengen nyoba di perguruan tinggi B. Tapi kalau misalkan gak dibayar di A sekarang, gugur haknya dia. Ke pasar bayar dulu. Kan? Diterima di perguruan tinggi B. Bisa dikembalikan gak uang di A tadi? Gak bisa. Dolim juga itu Pak. Masa gak ada hak ya? Dulu. Sekarang gak tahu sama siapa gak ya. Dulu. Dan bukan di sini kejadian itu. Coba kita baca lagi di teks-teks, misalkan konteks pendidikan itu. Ini juga dulu, bukan sekarang, bukan di sini juga. Uang gedung, suka baca nggak? Apa yang terpikirkan di kita kalau itu urusan uang gedung? Berarti uangnya untuk ngebangun gedung. Kalau gedungnya 1M, satu orang 10 juta, 100 orang udah terbangun gedung kan? Tapi nanti pendaftar ke 101, terima nggak? Terima juga uang gedung. Pendaftar ke 102, terima nggak uang gedung? Terima juga uang gedung. Lah gedungnya punya siapa? Dulu, sekarang mungkin atau mungkin nggak lagi sudah. Dulu dan kejadian di luar, bukan di Ajabar, kejadian di luar. Nah itu juga sama Pak, dolim. Dikaji ulang akad, apa akad itu? Makanya kata Rasul dan kata Umar bin Khattab, tidak boleh masuk pasar kami, maksudnya sebagai pedagang ya, jika tidak memahami fikih muamalah. Jadi harus memang kita sebelajari. Dan semua kita ini kan pasti pernah terlibat dalam jual beli kan? Makanya harus paham betul bagaimana fikih jual beli itu. Ini baru serial yang kedua. Nanti bulan depan serial yang ketiga lagi. Yang pertama kemarin rukun dan syarat jual beli, dan sekarang adalah hak khiyar dalam jual beli. Bagi yang belum menonton rukun dan syarat jual beli, silakan dicari di YouTube-nya Aljabar. Dan jangan lupa di like and share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.